Saya susah lah ni, kena buang kerja 3 bulan dah. Saya ada terima bantuan makanan dari beberapa NGO. Boleh tak saya jual barang makanan bantuan sebut? Sebab saya nak duit, nak bayar bil sewa rumah saya. Baik. Makanan tu kan sudah jadi hak saya. Baik. Dia kena buang kerja. Orang yang kena buang kerja, bukan kena buang rezeki. Kena faham baik. Kerja kena buang. Rezeki ada. Faham lagi? Ada orang yang tak kena buang kerja. Gaji naik, pakat naik. Tapi tak boleh makan. Ada tak? Ada tak? Di mana? Di mana kata ada? Pandang sangat. Kat mana? Hospital. Okey? Tengok hospital. Hospital bayar pula tu. 600 hari. 600 tu tak ada pegang lagi tangan. Faham? Baru bayar katil. Tak? Mewah. Tapi tak boleh makan. Piti setengah juta dalam bank. Yang ini dia faham. Buang kerja tak ada kait dengan rezeki. Okey? Ada orang senang makan sikit. Ada orang susah makan banyak. Ada orang kaya macam orang sesok. Ada orang sesok belagak macam kaya. Macam-macam. Tahu tak? Ada orang pakai baju lawa-lawa. Tahu orang tak bayar. Tahu? Kan? Macam-macam. Tak boleh reka ni akhir zaman ni. Okey? Jadi kalau kena buang kerja apa semua, berusaha. Man jadda wa jadda. Berusaha. Bergantung kepada Allah. Allah yang beri rezeki. Baik. Balik kita. NGO mari atur rumah dia. Beras seguni. Okey? Beras seguni. Okey? Kalau nak makan tak habis dah. Pasal banyak dah Pak Rato. Boleh tak dia jual? Orang yang miskin mendapat bantuan boleh menjual. Yang khilaf ulama orang kaya nak jual hadiah. Ada kata haram, ada kata boleh. Ada pun orang miskin boleh. Sama macam daging korban. Daging korban, kita masuk korban, kita nak jual sikit, haram. Atau kita tak masuk korban, adik kita masuk korban, dia beri ke kita 2 kilo, kita nak jual, haram. Kerana kita bukan fakir miskin. Tapi kalau kita orang miskin, orang bagi daging korban sedekah, boleh jual. Faham? Jadi, orang miskin terima bantuan, boleh jual.